Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Purwanto dari SMP Negeri 146 Jakarta. Kali ini kita akan belajar tentang materi bahasa Inggris kelas 7, yaitu tentang introduction atau perkenalan. Apa itu introduction? Introduction adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk perkenalan menggunakan atau memperkenalkan dalam bahasa Inggris. Baik memperkenalkan dalam bahasa Inggris, mengenalkan diri sendiri, maupun mengenalkan orang lain. Jenis-jenis introduction. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis introduction. Yang pertama adalah self-introduction, atau memperkenalkan diri sendiri. Dan yang kedua adalah introduction other, atau another, yaitu memperkenalkan orang lain atau yang lain. Yang pertama, self-introduction. Ketika kita ingin memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang lain, maka ungkapan-ungkapan yang digunakan diantaranya adalah let me introduce myself, allow me to introduce myself, I would like to introduce myself, my name is, good morning everybody, my name is, hello, I am, I want to introduce myself. Itu adalah beberapa contoh ungkapan untuk memperkenalkan diri sendiri. Contohnya sebagai berikut. Good morning friends, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Fayyad Siddiq. You can call me Siddiq. Nice to meet you. Berikut akan saya contohkan tayangan sebuah video tentang contoh memperkenalkan diri sendiri. Kita saksikan bersama. Hello my friends, I would like to introduce myself. My name is Baby Andra Larissa. You can call me Baby. I'm 12 years old. I study at 146. My hobby is videography. So I choose cinematography for my extracurricular. Demikian tayangan contoh untuk memperkenalkan diri sendiri menggunakan ungkapan I would like to introduce myself, my name is, dan seterusnya. Yang kedua yaitu mengenalkan orang lain, introducing other. Setelah kita belajar cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, kita selanjutnya akan belajar memperkenalkan orang lain. Biasanya ungkapan yang digunakan diantaranya adalah I would like to introduce to you. I would like to introduce my friend to you. He is. Let me introduce it to you. I would like to meet you. I want to introduce you to. Hi Erna, this is Sony. Sony, this is Erna. Ini adalah ungkapan yang umum digunakan di masyarakat untuk mengenalkan orang lain. Sebagai contoh, di sini ada dua orang, ada tiga orang, yaitu Darmi, Tini, Dona. Hi Tini, I would like to introduce my friend to you. This is Dona. Hi Dona, how do you do? Hello Tini, how do you do? Yang kedua adalah memperkenalkan teman baru. Jika kita ingin memperkenalkan teman baru, maka mengenalkan kepada teman lama, kita menggunakan bahasa formal. Contohnya, I would like to introduce my friend to you.
he or she is. Berikut akan saya tayangkan tentang video, cuplikan video tentang mengenalkan orang lain. Kita saksikan bersama. Oh yeah, I want to introduce my friend to you. She is Cindy, my classmate. Ya, bagaimana? Sudah disaksikan? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah memperkenalkan anggota keluarga. Jika kita ingin memperkenalkan anggota keluarga atau member of family kepada orang lain, maka berikut adalah contohnya. I would like to introduce my family. There are 4 people in my family. My father, my mother, my little sister, myself. My father is Mr. Rudy. He is a teacher. My mother is Susie. She is a nurse. My little sister is Andin. She is still baby. And myself, Yudi. I'm student of 146 Junior High School, Jakarta. Berikut adalah contoh mengenalkan keluarga kepada orang lain. Kita saksikan bersama videonya. Friends, I would like to introduce my family. There are 4 people in my family. My father or my dad, my mother or my mom, my younger brother and myself. My father is Mr. Hidayatullah. He is an employee. My mother is Mrs. Romala. She is a housewife. My younger brother is Azizi. He is a still baby. And myself, I study at 146 Junior High School. Thank you. Untuk yang terakhir, saya akan menampilkan tentang sebuah film pendek yang telah saya buat untuk mengenalkan diri sendiri dan juga mengenalkan orang lain. Kita saksikan bersama. Ini dia filmnya. Hi. Good morning. Good morning. What is your name? My name is Babyandra. You can call me Baby. Nice to meet you, Baby. I'm Dea. Nice to meet you too, Dea. Where are you from? I come from Plogabang. How about you, Baby? I come from Bekasi. Hey, Dea. What are you doing here? Hi, Cindy. I just enjoy with my new friend. Oh yeah, I want to introduce my friend to you. She is Cindy, my classmate. Hello, Baby. My name is Cindy Herasahari. You can call me Cindy. Hello, Cindy. I am Baby. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry, Dea. I have to go now. I have many promise. Okay, Baby. See you next time. Be careful, Baby. See you next time. Ya, sudah. Kita sudah saksikan bersama film pendek tentang introduction. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik, saya akhiri. Jangan lupa follow akun Instagram dan juga YouTube untuk mengikuti media pembelajaran selanjutnya. Saya Novi Purwanto. See you next time. Bye.